warahmatullahi wabarakatuh. Call job kali ini ada TV LED Polytron 32 dengan kerusakan. Kata yang punya gambarnya redup ya. Kita coba saja nyalakan. Lampunya sudah hijau. Kita tekan tombol powernya. Ada ya. Di sini kelihatan sebelah, aduh, silo ya. Sebelah sini gelap ya. Sebelah sini ada kelihatan lampu nyala BL ya. Kelihatan ya. Iya. Terus pojok sini juga gelap, terus bawah sini juga gelap. Kelihatan lampu BL yang nyala cuman sini. Sini kelihatan tuh. Sama ke sini tuh. Oke, kita buka saja. Ini penampakannya sudah saya buka. Saya akan periksa dulu fisiknya ya. Fisiknya kita cek dulu sebelum cek tegangan tentunya. Untuk BL ini ya, kabel BL. Oke, kita akan cek tegangan saja. HP-nya taruh di sini. Nah, karena BL-nya di situ. Ya. Siapkan multi tester ya. Kemudian kelihatan. Taruh sini saja. Sebentar, biar kelihatan. Ya. Kita colokan. Oke, langsung saja di tegangan inverter ini sempat naik ya tegangannya. Artinya inverter nyala, terus drop lagi karena protek. Oke, langsung kita cek BL-nya saja. Kita buka ya. Alhamdulillah, teman-teman, memang kerusakannya di lampu BL ya. Ini sudah saya tiga ganti satu set. Sudah diganti satu set saja, karena kalau ganti satu batang saja berisiko nanti yang lainnya mati lagi. Mending kita ganti satu set, walaupun harganya lumayan ya, tapi nggak apa-apa biar awet. Oke, lanjut nanti pemasangan itu, pemasangan tutupnya ya. Sudah dipasang ini, lupa tadi nggak ke ini direkam dulu. Penasaran langsung dipasang antena saja. Yaudah, TV-nya udah normal. Makasih, jangan lupa ngopi, subscribe.